Sambung cerita. Senanduk sambung-sambung sama dah tiap-tiap hari sebab ia adalah kisah. Kisah yang berlaku di antara Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam dengan Firaun dan kabinet ataupun orang-orang yang berada di istana dia. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Ayat 18 sampai 22 surah Asy-Syu'ara. Sambung cerita. Senanduk sambung-sambung sama dah tiap-tiap hari sebab dia adalah kisah. Kisah yang berlaku di antara Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam dengan Firaun dan kabinet ataupun orang-orang yang berada di istana dia. Bila Nabi Musa pergi seru, pergi jumpa dengan Firaun, Firaun pun tanya satu soalan. Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalengi kami semasa engkau budak kecil? Serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu. Ning Firaun bakit benda-benda hak dulu. Hei Musa, mung pandai-pandai nak mari ngajar aku. Mu ingat tak dulu, mu duduk di dalam istana ni, aku duduk pera mu. Banyak-banyak tahun mu duduk sini. Mu mari nak ngajar aku kau? Ha, gitulah lebih kurang. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah 1204. Yakni setelah Nabi Musa pergi kepada Fir'aun dan menyampaikan perintah-perintah Allah kepadanya, Fir'aun bukan sahaja ingkar tetapi juga disertakan dengan menempelok dan membangkit-bangkit budinya kerana ia telah memelihara Nabi Musa semasa kecil dahulu. Dia nak jadi Nabi Musa ni bila teringat jasa dia supaya tak berani nak pergi dakwah, tak berani nak wayak. Oh, pak pera aku payah weh. Dia supaya dengan kita nak kecek dengan orang tua kita. Cuba kita gambar ni, saya royak hak sungguh ni. Orang tua kita, mak pak kita, dia pera kita. Walaupun kita pehel agama, tapi kita nak pergi ajar orang tua kita, dia tak sama dengan kita ajar anak murid kita ataupun ngajar orang luar. Supa juga dengan pak. Ngajar anak banding dengan ngajar anak orang, dia tak sama tu. Ngajar anak sendiri, perasa lain. Ngajar anak orang lain, perasa lain. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam keluarga tu lah. Apatah lagi, budak nak pergi ngajar orang tua. Ni tengok. Nabi Musa anak pera Fir'aun. Nak pergi royak kepada Fir'aun. Sungguh katanya Nabi Musa dia, ya gamuk ni. Ya siapa ajari Allah kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun tepih dulu lagi. Mung tak ingat kau aku pera mung dulu. Munduk dalam istana ni. Kecek mudah-mudah. Mung ni anak orang tahu. Tak tahu mari mana. Hanyu kot dalam sungai. Bining aku tu lah ambil mung. Pera. Ha tu gitulah. Pah. Anak pera mana nak gi kecek lebih pada tu lagi. Kalau dia pok pera kecek. Duk bakit-bakit. Hak dulu-dulu. Kita apa supaya tu?
Kalau kita duduk di bawah jaga air orang, orang tu mi barami dengan kita. Oh, pakai tabik dulu. Aku dengan Datuk ni lah. Aku tak lawa. Gaman dalam sangkum kita lagu tu lah. Walaupun orang tu bukan waris kita ataupun bukan orang dekat dengan kita. Tapi ada setengah-setengah. Dia ada Datuk ni, aku tak berani ke cik. Dia duduk sekali. Pakai aku senyap lalu supaya ular kena godeng dengan buluh dah. Senyap duduk dia. Tapi weti lain-lain, Masya Allah. Goin ke cik. Acik parah tepuk. Ada hak tu sore, senyap. Hak tu begitulah. Tapi Alhamdulillah, Nabi Musa ni, dia tidak anggap katanya, kena duk hormat kepada Fir'aun sebagai pak pera dia. Sampai dia kena senyap, tak boleh kecek benda kebenaran. Saya ulas sekali lagi dah. Benda-benda pasal ini. Kadang-kadang benda tu, tong, kita nak kecek dalam krok keluar kita. Susah. Terutamanya, dengan bini, dengan anak, dengan mak pak, dengan adik-beradik. Susah. Walaupun benar-benar sekalipun. Sebab tu setengah-setengah orang, yang ambil ruang gini ya. We orang lain tu lo kecek. We orang lain, suku sakak tu lo kecek benda ni. Ya sendiri nak kecek dengan mak pak, dengan anak, dengan bini. Wasa tak. Tak tubik mulut. Nak kecek. Ini, perasaan seseorang macam itulah. Lepas tu kita akan boleh tengok ayat duduk di hujung-hujung surah Asy-Syu'ara ni. Tuhan ayat katanya wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Nabi, mung beri peringatanlah kepada keluarga mung hak dekat-dekat dulu." Sebab tu Nabi ni dia sapa ajari Allah. Walaupun kepada bini dia, anak dia, pak saudara dia, dia tu dia ni, dia sapa. Dia bukan kerencai dah. Dia royak adalah tunai tugas dia dan amanah daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Sebab tu kita, Allah Alam lah, saya pandai royak katanya isi dalam Quran, dalam agama ni macam ni. Tapi, kuam penting dalam hidup kita sehari-hari, orang yang paling kita tak tergamuk sekali, iaitunya keluarga kita dan orang-orang yang kita kerencai ke dia. Nak pergi royak terumpai terumah, berat masa. Berat mulut nak royak. Nah, gitulah. Nah, kalau kita tua sebagai amanah, sebagai tugas, kita berani royak, royak. Kalau kita tak berani nak royak, pakai kena guna orang lain tu nak royak. Gitulah. Fir'aun kecek lagi. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan bukankah engkau telah melakukan satu perbuatan jinayah yang telah engkau lakukan, iaitu apa? Nabi Musa pergi tolak orang ataupun pergi buat dengan tak sengaja sampai orang itu mati. Ni Fir'aun duk bakik benda dulu. Mu ingat tak Musa? Dulu mung duduk dalam istana tapi mung kena lari dengan sebab mung bunuh orang seorang. Tu. Yakni membunuh seorang dari kaum Firaun yang berkelahi dengan salah seorang dari kaumnya. Ya orang tu dia dak balah. Nak dak balah. Kaum Musa panggil Musa, "Hei Musa, tolong aku ni. Kaum ni nak bunuh aku." Ya zaman dulu ni, ya kira apa ni, conpau tu penting benar tu. Supaya kita dengar, apa, dia panggil conchan wana manusia ni. Conchan wana, iaitunya jenis darajat orang. Hak tu anak-anak orang, apa, anak-anak orang kenama orang kaya, orang ada darajat dalam sangkum. Hak ni, anak orang sesak, orang miskin, mak pak tok nenek dia dulu jadi hamba. Jadilah selalulah chon chan wanna. Sebab itulah pada zaman-zaman dulu dia pergi benar di segi kaum. Kaum tu mulia daripada kaum ni. Orang tu mulia daripada orang ni. Sebab tu Nabi Musa pun apabila kaum dia, orang spesial sekumpulan dengan dia ajak panggil Nabi Musa minta tolong. "Hei Musa, tolong aku ni. Yang ni nak bunuh aku." Nabi Musa pergi tolak orang tu. Mati lalu lah.
kesudahannya orang Firaun itu mati. Seperti mana yang tersebut di dalam ayat 14 yang lalu. Ni kata-kata Firaun yang dok bakit. Nak wi Nabi Musa ingat katanya dia buat gapo kata. Dan dengan itu engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi. Ni Firaun kecek dengan Musa. Lepas tu cuba kita gambar katanya orang dia kata kepada kita omong ni tak ingat budi aku. Kita berasa lagu mana? Sebab budi-budi baik ni kita kena balas dengan kebaikan. Orang yang berjasa dan berbudi dengan kita, kita kena ingat siapa bila-bila. Ni, wah-wah orang tua, zaman-zaman dulu dia pesan kepada anak cucu macam itulah. Setengah-setengah orang, setengah-setengah keluarga dia, dia miskin, dia tak ada duit. Nak makan pun tak ada. Tapi ada seorang ataupun sekeluarga tu mari duk bantu dia, duk tolong dia. Ambil dia pergi kerja, ambil anak-anak dia, jadi boleh senang belakang. Ha, tu sebab tu, setengah-setengah orang, dia besar kepada anak cucu. Kita jangan lupa, eh? Kita dengan umuh tu, dengan orang tu, walaupun bukan waris-waris, tapi kita kena ingat, dia berbudi banyak, berjasa banyak kepada keluarga kita. Firaun pun kecek macam itulah juga. Kalau kita tengok pada zahir ayat, wa anta minal kafirin. Ini kalau dia terjemuh, tuh-tuh lalu, wa anta minal kafirin. Mung termasuk di dalam golongan orang kafir. Tapi arti kafir di sini bukan arti kafir agama dak. Tapi mung he Musa, mung masuk di dalam orang yang tak ingat jasa baik yang aku buat kepada mung. Gitu maksud dia. Nabi Musa pun jawab, qala fa'altuha idzan wa ana min ad-dallin. Tengok dah, belum pada nak terjemuh dallin arti apa? Orang-orang sesat. Ha, cuba kita tengok yang nak terjemuh lagu mana nak jadi masuk dengan apa? Urut te ayat tu. Nabi Musa berkata, ni duduk kecek sontana dengan Firaun. Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku pada ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Maknanya tekah tu aku tak tahu gapo lagi. Aku tak reti lagi ha-ha agama. Cuma aku buat keputusan mengikut gapo hak berlaku di hadapan aku, aku buat keputusan. Aku tak ada niat nak bunuh orang tu, tapi mati dengan sebab aku tolong kaum aku. Ha gitulah. Sebab tu bila kita ambil satu ayat di dalam surah Wadduha, wa wajadaka dallan fahada. Gapo maksud dallan? Tuhan dapati engkau hei Muhammad belum pada dilatih jadi rasul. Nabi duduk di dalam keadaan tak tahu. Maka Allah beri kepadanya hidayah. Kalau kita tengok zahir ayat, Tuhan dapati engkau sesat, maka dia beri hidayah. Eh, Nabi Muhammad sesat ke? Eh, bukan dia. Seorang Nabi sesat ke? Tak. Semua tiap-tiap orang rasul, Allah Ta'ala jaga dia belum pada nak dilatih jadi rasul ni. Tuhan jaga dah akhlak dia, perangai-perangai dia, gapo muamalah dia molek. Siapa ke dia dilatih jadi rasul? Alhamdulillah, barulah Tuhan buka wi hidayah dengan sepenuh-penuhnya. Lepas tu wahyu duk sapa semua, sapa. Saya nak di sini perkataan dal. Dal artinya sesat pada terjemuh zahir. Tapi hakikatnya sebenar maksudnya dal, iaitu orang yang tidak ada ilmu dan belum lagi dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan dal. Saya tarik sikit dah. Ketika Abu Talib mati, Nabi pergi kecek depan Abu Talib belum pada yang nak hembus nafas terakhir. Nabi royak, hei pak saudara aku, sebutlah la ilaha illallah. Aku akan beri syafaat sikit lagi di akhirat. Tapi orang yang duduk tepi Abu Talib, siapa tu? Abu Jahal, Abu Lahab. Kata kepada Abu Talib, hei Abu Talib, mu nak tinggal ke agama untuk nenek kita? Mu nak dengar anak saudara mu? Anak saudara mu ni, mung lah dulu duk pera dia, duk ajar dia, duk asuh dia. Lata-lata mung
nak mati, mu nak dengar anak saudara, mu nak tinggal agama tok nenek dah. Abu Talib seolah-olah katanya supaya ngawah bola dah. Paling kau ni bahasa nak percaya kau Nabi. Paling kau ni tengok ni abu-abu ni. Ku abu-abu sampai sekedebe-kedebe. Dok pegel, jangan dok tinggal agama tok nenek dan sebagainya. Akhir sekali Abu Talib sebut, ala millati Abdul Muttalib. Aku nak mati di atas agama tok nenek aku Abdul Muttalib. Lepas pada tu untuk nak apa ni? Nak urus jenazah. Nabi raya kepada Ali anak Abu Talib. Ni nak perkataan Abdon. Jangan long praden dah, saya nak kecek perkataan Abdon. Nabi raya, "Izhab ila Syekh Dhal." Hei Ali, munggilah kepada orang tua yang sesat. Bukan Nabi hina kepada Abu Talib dah. Tapi dengan sebab apa? Abu Talib sudah mati di dalam agama kafir. Nabi sebut lagu tu kepada Ali, walaupun Ali ni anak Abu Talib. Hei Ali, munggilah urus jenazah, maknanya mutul cara mayat ayahmu. Orang tua yang sesat. Ha, tu sesak-sesak sungguh tu. Dhal di sini artinya sesak sungguh. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun nak bila tengok kepada ayat di sini, Nabi Musa jawab kepada Fir'aun, aku buat dulu tu, aku ketika aku tak reti apa sekarang lagi, aku tak dapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Yakni ia melakukannya bukan dengan sengaja hendak membunuh orang itu, dan ia tidak bangga apa ni, tidak sengka kesan pukulannya itu membunuh. Ni kalau dia kecek dalam syariat Islam, dia panggil bunuh dengan tak sengaja. Tak sengka katanya nak pergi mati dengan buat koho-koho tu pergi mati. Ni kalau dia kira hukum pun, dia tak ada kira hukum membunuh dengan sengaja. Ya ada juga bunuh dengan sengaja dengan tak sengaja. Saya selalu dak sebut ha ni, sebut serupa dengan orang nak give dim nate. Dia masuk dalam hotel, pak dia dak faham katanya nate. Bunyi apa ni? Nampak kayu daun-daun kayu dak gerak keh. Rusak apa? Sebab kawasan tu kawasan orang berdim nate misal tu. Yang ambil bedai dia, bang, bedai sutin. Aduh! Kita tengok, pak, haa, orang. Bukan menatai, haa ni. Jenis bedai pasal ni, dia bukan bunuh dengan sengaja. Lakan kotmai pun, dia tak ada kira bunuh dengan sengaja. Sebab apa? Sebab orang tu, dia tak suka katanya nak kena orang. Dia tak suka katanya, dia tak nak bedai menatai. Sebab apa? Saat ni baru dia tengok. Nate saiko mari duduk ngelik kok pohon kayu tu duk pahal katanya menate. Ha gitulah lebih kurang dah. Jadi panjang kecek hari ni hubungnya dengan Firaun duk bakit-bakit benda hak dulu, dan Nabi Musa pun jawab. Ada lagi dah lepas pada ni hak Nabi Musa jawab kepada Firaun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.